Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini aku lagi mau masak masakan kesukaan Pak Suami. Nah, ini bahan-bahannya ada cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih. Gak lupa untuk jengkolnya ya, Mams. Sekarang kita masukkan bahan-bahan yang tadi ya, Mams. Goreng sedikit agak layu. Nah, setelah itu kita tiriskan. Jengkolnya ini sudah aku goreng ya, Mams. Nah, ini dia kalau udah setengah matang kayak gini, langsung siram aja pakai air panas. Tambahkan penyedap sedikit saja ya. Cara ini tuh aku dapat dari mamah aku, katanya supaya jengkolnya cepat lebih empuk. Lanjut, sekarang kita rendos bahan-bahan yang tadi sudah kita goreng ya. Tapi rendosnya kasar aja ya, Mams. Terima kasih banyak ya, Mams, yang sudah mau mampir ke channel YouTube aku. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan ya. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut goreng-menggoreng ya. Jangan lupa, Mams, apinya dikecilin aja ya. Nah, setelah agak kering sedikit gini, lalu masukin jengkolnya. Kita aduk-aduk. Udah gitu, gak lupa dikasih garam, penyedap, sama micin ya. Tapi opsional ya, Mams. Kalau gak suka pakai micin juga, gak apa-apa kok. Tinggal koreksi rasa aja. Sekiranya ada yang kurang, kita tambahin deh. Boleh dicoba resepnya ya, Mams. Ini tuh gampang banget buatnya, apalagi bahannya juga simple semua. Untuk pedesnya sih gimana selera ya, Mams. Alhamdulillah, sambal jengkolnya sudah jadi deh. Nah, ini kita lanjut mau makan sore ya, Mams. Itu ada ayam bakar pesanan aku, terus ada Pizza Hut juga bikinan Adavin. Selamat makan. Nah, ini dia ada baby Devan yang ganteng. Terima kasih ya, Mams, yang sudah mau menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.